Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel The Wahyu. Di video kali ini, admin kembali membagikan sebuah website penghasil Bitcoin gratis dan bayaran yang terbesar ya. Di sini bisa dilihat ya, klik hasilkan, dapatkan BTC, mulai tingkatkan keberuntungan kripto Anda, hasilkan Bitcoin gratis dari platform Pouchet dan reward Bitcoin terbaik. Di sini bisa langsung daftar, kita scroll ke bawah bitstaken.net. Bitstaken.net, fitur periksa apa yang kami tawarkan kepada semua pengguna kami. Yang pertama ada Pouchet. Pouchet kami memiliki hadiah terbaik dalam waktu yang sangat singkat, sehingga Anda dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik di dalam situs kami. Selanjutnya yang kedua ada dinding penawaran. Kami memiliki perusahaan terbaik di bagian Overworld. Anda dapat memperoleh survei dan penawaran pemecahan pendapatan yang luar biasa. Yang ketiga ada tugas, selesaikan tugas yang kami terbitkan pada beberapa kesempatan seperti memposting ulasan dan dapatkan lebih banyak. Mulai itu mudah. Bagaimana itu bekerja di sini? Daftar, menangkan koin atau mencari koin, menarik. Selanjutnya untuk pembayarannya di sini terkhusus kepada Bitcoin ya, hanya kepada Bitcoin yang support untuk penarikan kali ini. Oke, langsung saja kita ke tahap pendaftaran awal. Yang pertama itu kita klik aja daftar sekarang. Yang pertama-tama sih tekan link di deskripsi ya. Setelah itu tekan daftar sekarang, lalu masukkan username, masukkan Gmail, masukkan password, konfirmasi password, tekan saya bukan robot, scroll ke bawah, langsung tekan sign in yang ini. Setelah itu kita langsung aja login ya. Saya bukan robot, kita scroll ke bawah lalu tekan sign in. Setelah itu ini dia tampilan awalnya. Di sini admin sudah mengumpulkan balance sekitar 14.142 koin dengan total energi 0 energi. Deposit balance bisa dilihat 0 koin untuk depositnya. Kita scroll ke bawah. Ini dia ya untuk link referral yang kita bisa share aja nanti ya. Progresnya ini, nah untuk penarikannya di sini yaitu ke Bitcoin 1 BTC itu setara dengan 2,4 M token ya. Di sini admin kan tadi memiliki sekitar 14.000 token. Langsung saja kita lakukan penarikan. Yang pertama itu kita masuk ke dalam Pouchet Pay ya. Oke, kita tekan aja user dashboard. Kita pilih deposit. Kita scroll ke bawah lalu kita pilih address Bitcoin ya. Kita salin. Oke, setelah tercopy kita kembali ke dalam web yang tadi, kita paste addressnya di sini ya. Kita tempel. Oke, setelah tertempel lalu teman-teman tinggal tekan withdraw aja ya. Oke, sudah berhasil di sini withdraw request sukses ya. Langsung saja kita cek ke Pouchet Pay ya, apakah penarikannya sudah landing atau tidak. Nah, bisa dilihat di sini Earn Money Hub. Kita refresh aja ya. Coba kita cek, belum masuk ya. Coba kita cek. Tunggu aja beberapa saat pastilah masuk. Kita cek di history last activity withdraw. Oke, ternyata permasalahannya di sini ya, masih pending. Kita tunggu sampai sukses saja seperti ini, tidak ada notifikasi. Sorry ya bosku, ternyata kendalanya di sini tadi yaitu kita buka di, nah di sini masih pending ya, kita tinggal tunggu aja. Ini bukti yang pertama sebagai bukti akurat bahwa web ini masih terbukti membayar, yang dimana sebelumnya itu admin mempunyai saldo sekitar 283.000 token ya, yang pernah admin withdraw pada 2 minggu yang lalu. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasannya. Di sini mengenai misinya, kita fokus ke dalam earning overworld leads game. Ini adalah 4 garis besar misi yang ada di dalam website ini. Yang pertama kita buka earning. Di misi earning ini ada, bukan 4 tetapi 5 garis besar. Di sini ada juga prebit. Oke, yang pertama kita bahas ada namanya prebit. Di menu prebit ini ada beberapa misi utama yaitu auto pouchet, map pouchet, manual pouchet, dan fortune wall. Kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama itu auto pouchet. Kita tinggal tekan aja auto pouchetnya.
Nah, untuk menjalankan auto power chat ini, kita harus memiliki setidaknya 1 atau 5 energi ya, yang dimana energi tersebut nanti admin akan jelaskan untuk cara mendapatkan energi. Karena jika kita tidak memiliki energi, otomatis kita tidak bisa bermain pada misi manual power chat ini ya. Oke, selanjutnya selain dari manual power chat, di sini ada namanya mat power chat. Kita tinggal buka aja mat power chatnya. Untuk kekurangan di mat power chat ini yaitu kita tidak bisa menjalankan secara otomatis ya. Kita itu menjalankannya secara manual aja di misi mat power chat ini. Di sini statusnya ready dengan timernya 3 menit, per climbnya 25 koin dan setiap climbnya 150 climb setiap hari. Cara climbnya di sini sangat gampang. Di sini kita sesuaikan dulu antibotnya, 3 tambah 2 5, 4 tambah 3 7, 8 tambah 1 9. Selanjutnya kita tekan aja collect your reward. Saya bukan robot, setelah itu tekan collect your reward ya. Oke, sudah berhasil, good job. 25 koin has been added to your balance. Kita tinggal menunggu beberapa menit untuk menyelesaikan misi ini lagi ya. Di sini kita oke. Nah, di sini waktunya 3 menit ya, baru bisa menyelesaikan lagi. Oke, kita skip ke dalam misi yang lain namanya yaitu manual power chat. Kita tinggal menyelesaikan aja, ini sama dengan mat power chat tetapi untuk waktunya 5 menit ya, dan koin yang kita dapatkan juga makin gede yaitu 50 koin. Dan untuk climb setiap harinya 100 kali ya. Caranya sama, kita tinggal sesuaikan aja dog monkey and kita pilih dog monkey 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 and tekan saya bukan robot, lalu pilih collect your reward ya. Oke, berhasil lagi. Kita tinggal nunggu 5 menit lagi baru kita bisa menyelesaikannya ya. Di sini timernya sudah berjalan. Oke, kita skip lagi. Di sini ada namanya Fortune Wall. Ini adalah misi juga, tetapi untuk misi ini statusnya ready dengan 15 well time, 40 well limitnya, energinya masih 0 ya. Kita scroll. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal tekan aja, saya bukan robot ya. Tetapi sebelum itu kita sama mengisi antibot. Yang pertama itu 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu teman-teman tekan saya bukan robot. Setelah itu spin now. Kita tekan spin now, kita tunggu kita akan mendapatkan berapa koin. Oke, kita dapatkan berapa ini? Nah, di sini kita sudah dapatkan 80 token. Kita tinggal nunggu lagi selama 15 menit baru bisa menyelesaikan misi yang lainnya ya. Maksud saya misi yang ini lagi ya, karena setiap satu kali climb itu membutuhkan waktu 15 menit ya. Oke, kita skip lagi. Ini kan fokusnya kepada menu pre-bid ya. Kita skip dulu pre-bid, kita lanjut ke dalam misi earning. Di misi earning ini, stop dulu ya, kita skip iklan ini. Kita skip iklan. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke earning. Di menu earning ini ada 3 misi besar yaitu pet to click, circle wall dan micro job ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada namanya PTC atau pet to click. Kita tinggal tekan aja PTC atau pet to click-nya. Di sini nanti kita bisa mendapatkan sekitar, stop dulu, masih loading. Kita skip iklannya. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan 178 koin dengan 17 total iklan. Total reward yang nantinya kita dapatkan itu 495 koin ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia ya misinya. Cara penyelesaiannya kita tinggal tekan visit aja ya. Visit di sini banyak sekali. Kita tinggal tekan visit, nanti teman-teman sesuaikan aja berapa koin dan berapa waktu tunggu yang teman-teman pilih. Seperti admin ini memilih waktu tunggu 10 detik ya. Ini bisa dilihat. 6 5 4 3 2 1. Oke, selesai. Lalu kita tekan aja saya bukan robot. Setelah itu kita verifikasi. Kita verifikasi. Kita kembali ke web yang tadi berstakannya. Nah, ini ya sudah berhasil mendapatkan 30 token ya, 30 koin has been added to your balance ya. Kita tinggal oke aja kayak gini. Jika
Oke, kita selesaikan lagi misi yang lainnya ya. Karena tadi ada iklan, ada juga misi shortling wall. Kita tinggal tekan aja misi shortling wall ini. Nah, di sini tersedia sekitar 208 koin dengan 5 available link, total rewardnya sekitar 220 koin. Nah, ini dia ya energinya, nanti kita akan mendapatkan 50 energi, yang dimana energi ini bisa kita gunakan untuk menjalankan misi auto pouchetnya ya. Ini ada beberapa misi shortling yang tersedia ya teman-teman. Selain itu, di sini ada namanya micro job ya, kita bisa menyelesaikan juga, tetapi ini dia ya untuk syarat-syarat dan syarat dan kuantitas videonya ya, teman-teman bisa baca-baca dulu di dalam misi yang ini ya. Oke, di sini berhubung waktunya sudah 10 menit, artinya admin undur diri ya. Dan untuk kelanjutan videonya admin akan bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jangan lupa support channel admin dengan cara tekan like, comment, dan subscribe. Oke, akhir kata dari admin. Wassalam.